2021-2022 yang insya Allah kita akan menuju ke daerah Purbalingga, yaitu sambutan dan doa dari pengurus Yayasan Wakaf Perguruan Islam Tangan Umul Huda Bumi Ayu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Musa Sayono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Yayasan Wakaf Perguruan Tangan Umul Huda Bumi Ayu, terlebih dahulu merasakan ikut syukur kepada Allah Rabbul Alamin bahwa apa yang menjadi program dari TK Islam Tangan Umul Huda Bumi Ayu untuk mengadakan tadi tur belajar di luar kelas yang kali ini akan diajak untuk berada di sekitar lokasi di wisata Purbalingga, tentunya berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya semata-mata untuk bersenang-senang untuk anak-anak sekalian yang masih masanya untuk bersenang-senang, tapi sebagai media, sebagai alat untuk belajar, anak-anak belajar untuk mengenal lingkungan. Saya punya catatan kecil untuk berdoa bersama-sama. Mari kita baca bareng-bareng aja ya Bu ya, para Bapak. Moga bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.